Shopee kalian sepi pembeli, pasti belum mengatur tiga setelan ini ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bantu subscribe channel ini ya. Halo lur, apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan yang lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya. Kembali lagi di channel Cah Kampungan. Oke lur, untuk mengatasi Shopee yang sepi pembeli ya, nih kalian harus selalu menyetel ini ya, tiga langkah ini. Langkah yang pertama, kalian harus rajin menaikkan produk kalian ya. Terus langkah yang kedua, kalian harus memberikan promo voucher. Yang ketiga, update harga kalian untuk bersaing dengan penjual lainnya ya. Jadi langkah yang pertama, naikkan produk ya. Caranya seperti ini. Kalian klik yang ini, produk. Nah, setelah muncul seperti ini ya, kalian pilih produk yang akan kalian naikkan ya. Ini kalian pilih yang ini, pojok kanan titik tiga dalam kotak ini ya. Kalian klik, pilih yang ini, naikkan produk, pilih konfirmasi ya. Ini tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Ini masih ada tiga kolom yang kosong, kalian pencet aja. Lalu tambahkan lagi produk yang akan kalian naikkan ya, kurang tiga lagi ya. Produknya bebas ya, tapi yang terpenting itu produk yang paling laris di toko kalian ya. Ini ya, sudah selesai ya. Ini sudah 5 kolom terisi semua ya, fitur naikkan produknya. Ini kembali lagi untuk menaikkan produk setiap 4 jam ya. Jadi ini langkah yang pertama agar toko kalian ramai pembeli ya. Langkah yang kedua, kalian membuat promo voucher toko ya. Kalian pilih promo toko, lalu kalian buat ini ya, promo toko ya. Kalian bisa pilih voucher atau pilih promo toko ya. Ini kalian klik buat promo diskon baru. Ini masukkan nama promo ya, nama terserah. Ini contohnya diskon besar ya, atau promo dimulai. Kalian ya pilih tanggal untuk memulai promonya ya. Terus yang ini yang bawah, tanggal berakhir promo ya. Kalian bisa pilih 1 atau 2 bulan ya. Ini diskonnya kalian kasih berapa persen ya, dari batas pembelian ya. Kalian bisa atur batas pembelian berapa ya. Ini ya, dari 350.000 ya. Lalu kalian bisa pilih
produk yang harga mahal atau produk yang terlaris ya, untuk kalian berikan promonya ya. Ini ya, diskon 5% ya. Setelah itu klik konfirmasi, klik simpan ya. Nah, jadi ini adalah langkah yang kedua ya. Terus yang terakhir, harga itu ya, harga di toko kalian harus bisa bersaing dengan yang lain ya. Ini saya ambilkan contoh ya. Jadi jika harga bisa bersaing walaupun tanpa iklan, produk kalian akan selalu terjual ya. Ini ya, saya kasih contoh ini. Yang hem lurik 45.000 sampai 55.000 ya harganya. Terjual 700 ya. Nih. Tanpa iklan ya. Kita lihat perbandingan dengan toko lainnya. Nah, ini ya. Di toko lainnya harganya tinggi-tinggi ya. 95, ada yang 50.000, 80.000 ya. Ini juga 64. Ini sampai 100 ya. Ini ya, yang produk saya 45 ya. Tanpa iklan ya. Jadi walaupun tanpa diiklankan, saat ada yang melakukan pencarian dengan nama tersebut, otomatis produk kita akan muncul di atas. Jadi jangan lupa ya, setting 3 langkah ini agar toko kalian ramai ya. Yang pertama, naikkan produk. Terus yang kedua, promo voucher. Yang ketiga, update harga agar bersaing dengan toko lainnya. Terima kasih. Jangan lupa bantu subscribe ya. Untuk tutorial lainnya bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.